Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 10 Mei 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, kampung-kampung dan rumah panjang di kawasan luar bandar diseru agar menubuhkan pasukan bomba komuniti di tempat masing-masing. Ia ditegaskan oleh Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Dato' Sri Fatimah Abdullah selepas merasmikan program kempen keselamatan kebakaran sempena musim perayaan Hari Raya Aidilfitri tahun 2021 di Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat di Kuching pada Isnin. Seperti yang saya katakan, first line of response kepada kebakaran adalah kita sendiri sementara menunggu pihak bomba datang. Dan dengan itu, kita perlu bekerjasama dengan pihak bomba dalam penubuhan, dalam latihan, dan wakil rakyat boleh menyalur sedikit sebanyak peralatan-peralatan yang diperlukan. Dalam itu, Dato' Sri Fatimah turut mengingatkan orang ramai untuk sentiasa berhati-hati bagi mengelakkan kebakaran, khususnya semasa menyambut perayaan. Dengan cara selalu mengingati antara satu sama lain dan juga selalu pantau ya, apa yang kita masak di dapur dan juga anak-anak ya, pantau apabila anak-anak sedang bermain di luar halaman itu, terutama bermain dengan bunga api ini. Dan juga mercun, ya, pastikan bahawa ada orang dewasa bersama dengan anak-anak. Sementara itu, pengarah bomba Sarawak Khairuddin Rahman merakamkan penghargaan kepada kerajaan negeri atas sokongan dan bantuan kepada Jabatan Bomba dalam mencegah kebakaran di negeri ini. Macam-macam program kita buat. All the program menjurus kepada fire prevention, 3P, precaution, prevention, protection. Yang kita harapkan dengan adanya contohnya YB sini datang panas, komitmen pemimpin tempatan kerajaan negeri dalam bantuan yang diberi pada tahun lepas 1.5 juta untuk membantu kita melengkapkan bomba sukarela, peralatan asas telah berlaku. Dan ini bukan satu perkara yang cukup positif dan saya mengharapkan melalui engagement kita dengan Muhammad, dengan pemimpin tempatan dapat meningkatkan bantuan-bantuan ini bukan untuk bomba tapi untuk komuniti. Ingat. Laporan berikutnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambe, Ripin Lamat telah mengadakan tinjauan dan menyerahkan peruntukan pembangunan projek transformasi luar bandar RTP di tiga kampung dalam Dun Lambir pada Sabtu. Lawatan pertama beliau di kampung Memin ke tapak pembinaan Dewan Serbaguna dan seterusnya menyerahkan peruntukan sebanyak RM300,000 di bawah RTP Dun Lambir. Beliau turut menggesar Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK untuk bekerjasama dalam Majlis Bandaraya Miri MBM dari segi reka bentuk dan lokaliti projek bagi memastikan pembinaannya berjalan lancar. Selepas itu, Ripin meneruskan lawatan ke Bakam Point bagi meninjau tapak jeti nelayan yang akan dibangunkan dengan kos sebanyak RM200,000. Projek itu akan diselia Jabatan Kerja Raya JKR dan dapat disiapkan mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Lawatan terakhirnya di Kampung Bakam bagi meninjau tapak Jambatan Kampung Bakam ke Air Terjun Giam dan menyerahkan peruntukan sebanyak RM100,000 di bawah RTP Adun Lambe. Jambatan tersebut sangat diperlukan bagi memudahkan pengunjung melawat Air Terjun Giam selain meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk setempat. Selanjutnya, tahap kesedaran masyarakat di sini terhadap pentingnya pengambilan suntikan vaksin COVID-19 untuk warga emas semakin tinggi. Ini dilihat dengan semakin ramai anak-anak tampil menemani ibu bapa mereka untuk diberikan suntikan vaksin demi melindungi mereka dari wabak berkenaan. Bagi Muhammad Salihin Talib, pengambilan vaksin itu sangat penting untuk kedua orang tuanya bagi meningkatkan keyakinan terhadap tahap kesihatan mereka. Setakat ini, setelah ayah saya mendapat vaksin ini, saya lebih yakinlah. Sebab sekarang kalau saya lihat, lebih kurang lebih daripada 10 minit sudah mendapat vaksin, tidak ada gejala bagi diri dia, masih seperti biasa. Jadi saya lebih yakin lagi lah. Sebab saya rasa juga
untuk mendapat vaksin ini adalah sangat penting, terutama bagi yang warga emas. Jadi saya nasihatkan ayah dan ibu saya untuk mendapat vaksin. Ya. Beliau berkata demikian kepada UKAS ketika ditemui semasa menemani bapanya Talib Tatau, 84 tahun, dan ibunya Mardinah Abdullah, 74 tahun, menerima suntikan vaksin di pusat pemberian vaksin Dewan Sukan Tatau pada Jumaat. Tambahnya lagi, ramai warga emas yang seusia bapanya turut mengambil suntikan vaksin itu namun tidak mengalami kesan sampingan yang teruk. Seramai 270 warga emas dan golongan rentan yang mempunyai penyakit berisiko menerima dos pertama suntikan vaksin COVID-19 dalam program tersebut. Sementara itu, salah seorang sukarelawan program imunisasi COVID-19 kebangsaan MyVac, Rohana Abdullah, berkata ketika ditemui melahirkan rasa bangga kerana dapat membantu melancarkan program imunisasi di Tatau. Kita membantu di pusat pemberi vaksin Dewan Sukan Tatau. Jadi saya telah membawa beberapa orang rakan untuk sama-sama menjadi sukarelawan MyVac dan sama-sama membantu di pusat pemberi vaksin Dewan Sukan Tatau. Jadi saya sangat berbangga kerana dapat membantu kerajaan khasnya untuk membasmi, memperteras COVID-19 walaupun saya bukan frontliner ataupun petugas hadapan. Jadi saya sangat berbangga kerana dapat sama-sama menyumbang. Di bawah pula, seramai 379 orang warga emas telah divaksin pada hari pertama fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat daerah itu pada Sabtu. Program anjuran Pejabat Kesihatan Daerah PKD Bau itu dijalankan di Dewan Perdana Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Sarawak. Menurut PKD Bau, hari pertama program fasa kedua yang bermula dari jam 8 pagi hingga 4 petang itu berjalan lancar. Kesemua penerima dos pertama suntikan jenis vaksin Sinovac itu sebelum ini telah dimaklumkan tarikh untuk pengambilan vaksin menerusi aplikasi MySejahtera. Sementara itu, seorang penerima berusia 98 tahun antara 270 warga emas yang menerima dos pertama suntikan vaksin COVID-19 di Seri Aman yang dilaksanakan pada Sabtu. Program vaksinasi kebangsaan peringkat bahagian Seri Aman fasa kedua, hari kedua itu berjalan lancar di pusat pemberian vaksin Dewan Suara Seri Aman. Para penerima vaksin yang ditemui melahirkan rasa teruja dan bersemangat untuk mengambil vaksin COVID-19. Mereka juga berharap pemberian vaksin tersebut akan menjadi penamat kepada wabak COVID-19. Masih dengan laporan program vaksinasi. Seramai 300 lagi warga emas dari daerah Daro dan Matu menerima dos pertama suntikan vaksin COVID-19 fasa kedua yang bermula pada Jumaat. Program anjuran Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF daerah Daro itu telah diadakan dengan lancar di Dewan Masyarakat Daro. Rata-rata penerima yang ditemu ramah meluahkan rasa teruja dan bersedia untuk menerima suntikan demi menjaga diri dan masyarakat, seterusnya memutuskan penularan pandemik COVID-19. Menurut Pesara Polis Ishak Yusof, beliau mempelawa semua warga Daro yang layak untuk mendaftar bagi menjayakan program vaksinasi itu. Saya Encik Ishak Yusof bin Haji Rosli berasal dari Kampung Daro dan bekas Pesara Polis. Jadi saya merasa hari ini adalah hari yang indah bagi saya lah. Kena dibagi injection vaksin. Dari itu saya galakkan semua warga-warga di Daro ini terutama sekali untuk sama-sama menjayakan ataupun menjalankan injection vaksin ini. Seorang lagi pesara, Hashim Mahsiri, turut menyeru orang ramai di Daro untuk mengambil vaksin bagi melindungi diri mereka sendiri dan orang lain. Saya Hashim binti Siri, seorang pesara. Saya sarankan kepada orang ramai di luar sana supaya mengambil vaksin untuk melindungi diri dan melindungi orang sekeliling kita. Aini Junaidi pula menggesar kepada orang ramai untuk tidak gusar mengambil vaksin kerana suntikannya tidak menyakitkan dan menjadikan seorang itu berasa lebih selamat.
Saya Aini Junaidi dari Kampung Badong dan saya telah menerima vaksin. Dan saya, dengan ini saya menyarankan agar penduduk di sekitar Darul, orang di luar sana agar menerima vaksin ini kerana suntikan vaksin tidak sakit apa-apa dan ia akan membuat kita rasa lebih selamat di, dalam masa pandemik COVID ini. Berita seterusnya, lazimnya kek lapis Sarawak akan menjadi tumpuan pembeli setiap kali menjelang tibanya sambutan Aidilfitri. Namun suasana itu telah berubah sejak negara ini dilanda pandemik COVID-19 di mana permintaan terhadap kek itu jauh merudum berbanding sebelumnya. Menurut salah seorang pekerja kek lapis Dayah Sawha, Nur Faizah Pauziam, penyediaan stok jualan raya amat berbeza berbanding tahun sebelum ini disebabkan COVID-19 yang masih melanda. Persiapan kami orang untuk time COVID tu lah. Kami orang sipolah awal lah. Sebab COVID tu kita nangga keadaan juga nak. Kelak bila mula banyak kilat kelak. Si terbeli orang. Lagipun masih keadaan kuarantin tu. Memang pola sikit-sikit saja. Bila habis, buat mula lagi. Ujar Nur Faizah lagi, sebelum pandemik melanda, stok untuk jualan sudah disiapkan sebulan sebelum hari raya. Namun pada tahun ini, stok disediakan pada minggu kedua berpuasa. Oh, mundolo, kami orang sebulan awal dah standby untuk stok jualan raya tu. Lepas ya kami orang ambil pos, penghantaran ke Semenanjung, ambil order tempahan orang lah. Tapi bila dah COVID tu, baru-baru awal puasa pun minggu lepas belum ada stok lagi. Baru start lah stok tu. Ya pun kami orang polah order orang lah. Habis order orang hanya tinggal jualan untuk yang datang kedai lah. Bila ujung-ujung nak raya kelak lah. Sementara itu, salah seorang pekerja Asma Cake House, Nur Aimi Najwa Rebi berkata, situasi sama dialami oleh mereka apabila pelanggan tidak berani pergi ke kedai dan jualan agak menurun. Namun begitu tambahnya, pembuatan kek yang sentiasa menjadi pilihan orang ramai akan tetap dipertingkatkan. Untuk persiapan sebelum raya nak, kami orang akan banyakkan kek yang terutama sekali kek yang top seller lah. Yang macam menyakit untuk kek yang lebih banyak orang beli sebelum raya tu. Jadi mau angkat tingkatkan bilangan kek ya, jadi orang akan lebih banyak ambilnya kedai. Okay, untuk bila COVID si ada, nya kek tu nya jalan dengan lancar. Macamnya punya punselnya banyak sebab orang berani nak turun pergi kedai. Okay, bila ada COVID datang, nya macam orang jadi takut, jadi selnya agak merundum sikit lah. Tapi nya ada. Tapi semenjak nak meningkat nak raya tu, dekat nak raya, orang lebih ramai lah walaupun nasib apa ramai, nyajas beli dalam bilangan yang banyak. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.